Mens. Bangun. Jawapan yang tidak memuaskan hati. Kamu saya suruh kamu laga perut kan? Mens. Okey, duduk. Tentukan sama ada 25 ialah faktor bagi setiap nombor berikut. 206. 25 tu faktor atau tidak? Bukan. Saya nak tentukan. Okey. Baca balik ayat di atas ini. Faktor bagi suatu nombor bulat. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Jadi apa yang kamu perlu kerjakan adalah dengan membahagi 206 bahagi 25. Kamu akan dapat 8. Ha? 8 mana siapa ngajar kamu 8.24? 8.24. Ha. Siapa ngajar kamu 8.24? Siapa ngajar nyebut kopi tu? Ha. Yang kamu sebut kopi tu berapa? 8.24. Jadi yang ini nombor bulat ke bukan? Bukan nombor bulat. Jadi kesimpulannya? Ayat jawapannya? 25 bukan. 25 bukan faktor bagi 206. Nombor ini, nombor itu, nombor tersebut, nombor apa? Nombor apa? Matematik ni sebutlah nombornya. Boleh? Boleh? 225 bahagi 25 Dapat 1. Kena kopi tu baru jawab. Sam? Jadi apa dia? Apa dia? Jawapannya 25. Bangun. Kuat sikit. 25 ialah bukan faktor bagi 225. Sebab apa bukan? Kamu terbedik-bedik mata. Buat apa saya tanya kamu kenapa bukan? Ini nombor bulat ke bukan? Cikgu, ini nombor mana ada bulat cikgu? Kamu tak nampak kat atas tu ada bulat? Baru ada talang. 9 nombor bulat ke bukan? Bukan nombor bulat. Apa yang bulat tu nombor apa? Kosong. 10. 9 tu nombor apa? Nombor pecahan. Perdana. Perdana hangguk kamu nombor 9 nombor perdana. Kamu ni main sebut aja kan? Kamu ni faham ke tak faham? Tak faham. Saya tak pandai cakap Tamil. Macam mana saya nak faham? Kan kamu cakap Tamil faham? Tak boleh lah. Saya mana reti cakap Tamil. Yang ini pun tak ada tulis Tamil. Jadi bila saya ngajar, dengar. Bukan bersembang sebelah. Masalah kamu bukan tak faham yang saya ajar. Faham? Kamu bersembang dengan kawan kamu. Faham? Sebelah. Kamulah. Bangun. Nak tengok dia faham ke tak faham ke, dia buat apa. Masih ajar. Kamu jaga. 3 orang. Nampak? Okay. 25 faktor bagi 225 ke bukan? Ya ke bukan? Ya. Sebab cakap Tamil pun tak apa, saya faham. Sebab kamu cakap je bahasa Tamil, saya tahu. Sebab bahasa Tamil pun tak cakap. Cakap bahasa Cina. Sebab lemah. Sebab 225. Sebab 225.
Tergaru-garu. Yang lain seorang jawab. Sebab apa 25 ialah faktor bagi 225? Sebab apa? Sebab dia tak ada, dia boleh dibahagikan. 225. Sebab kita boleh dapat nombor bukan nombor genap. Sebab kita boleh dapat nombor bulan. Ha, ya, ini ada dapat perpuluhan-perpuluhan. Jadi dia faktor atau bukan? Faktor bagi 20, 225. Rok.